dan di sebelah timur yaitu diduduki oleh kenaman Pandawa dari Kebing Solo. Selamat menikmati pertunjukan. Demikian, terima kasih. Jadi 5-1 tentunya kedudukan sementara. Masih 0-2.
timpak-timpak bisa ngerasakannya bola. Ini saja miskomunikasi, masih bisa dikembalikan dengan baik. Kali ini apa yang menjadi dorong-dorong. Kali ini baikkan dari belakang. Oh, baik sekali menghujam lalu masih bisa dikembalikan dengan baik. Kali ini apa yang terjadi, saudara hadirin sekalian? Didorong ke belakang tentunya banyak permainan. Tapi suruh, oh, dorong juga ke belakang. Kali ini dorong-dorong tentunya mulai mencuri di budaya. Namun masih bisa disempurnakan dengan baik. Kali ini Jopi tembak aja ke saudara hadirin sekalian. Oh, tapi mengikuti tentunya harap di net kembali Pandawa 6-1. Deras sekatnya bola kali ini didorong saja di budaya. Namun masih bisa disempurnakan ke sulit. Kemudian di atas net namun gagal menempat ke Bengsulu. Menjadi 2-6 Jopi. Waktu pemisahan deras datangnya bola. Terima pemain belakang tentunya akan tinggi. Cepet saja kemudian di atas net. Namun masih bisa disempurnakan. Kali ini apalah daya memeluk gunung yang sampai. Nomor 2 kembali 3-6 untuk tim Zepi. Timang-timang di sana tentunya bola melambung tinggi terpasang protes tapi seluruh angkat tinggi tembak nomor 9 dicuri misalnya. Oh kali ini bangsa Zepi kebelakang jadi dorong. Kali ini kosong 6 masih bisa juga dikembalikan tim Zepi. Mantap kembali 0-6 curi kecil baik sekali di budaya dari 0-6 sehingga tidak ada satu pun pemain dari tim Zopi. 7-3 Sipa juga tipa-tipa di sana alir teras bola akan kecil maksudnya tembak saja namun gagal hal itu net menjadi 8-3. Rehat sejenak. Zombie pukul multi Pandawa sampai selesai cari pertahanan tim Zombie. Poin kembali menjadi 9-4. Sedangkan tim Pandawa apa yang terjadi? Bagus sudah sadar misalnya bola bergulir tentunya jatuh pertahanan dari tengah-tengah tim Zombie ini sehingga 5-9 tentunya kedudukan sementara. Wah itu kali ini tebing suruh akhir saja baik akan namun gagal. Kali ini panasan dorong-dorong di atas net. Kali ini banyak permainan tinggi maksudnya tengok dan keluar. Oh gagal sekarang dari Sedania. 3 poin tentunya 10-5 Pandawa. Bola terlalu tinggi keras datangnya bola terima pemain belakang tentunya tim Zombie dorong maksudnya tembak lalu sekali saudara hadirin sekalian perpasan bola dari nomor 013 ini hingga pindah poin tentunya 6-10 pos 1 Pandawa. Bola ke tim Zombie. Apa yang terjadi? Penempatan formation yang sangat apik dan ciamik dari tim Pandawa. Pasti kurang dari dunia penempatan yang kurang baik dari tim Zombie. Kembali tentunya untuk TMS. Nomor 05 bisa merasakannya bola angkat tinggi maksudnya apa yang terjadi? Putih saja ke belakang ke pertahanan tapi suluh kali ini nomor 02
sekali saudara pendiri sekalian, sehingga menambahkan pundi-pundi poin menjadi 14-7 untuk tapi Solo. Para sembelah peta. Kita tinggal di
Poin kembali.
tipu daya kalau masih bisa disempurna apa yang terjadi ke semua saudara yang jika lihat hantaman bertubi-tubi tentunya dari tim Pandawa ini kembali tim Zombie akan sekapnya tentunya kecil maksudnya tembak kembali namun broking yang kurang sempurna sehingga malah meninggalkan lapangan. Tiga poin untuk Pandawa tapi Solo. Bola panah tinggi ke atas. Keluar. Terlalu yang dilakukan oleh anak-anak dari tim Zombie ini. Kembali berpindah poin menjadi 7-9. Shot dilakukan oleh tim Pandawa. Apa yang terjadi? Bola ke atas tinggi. Pukulan. Pelanggaran dilakukan oleh Tosor dari tim Zombie. Poin berpindah menjadi 8-9. Satu angka lagi sebenarnya makan dudukan dari tim Pandawa. Shot dilakukan oleh tim Pandawa. Tadi masuk pura dengan tim Zombie. Acak! Kurang semula menjadikan kedudukan ketimbang 9-1. Shot dilakukan oleh tim Zombie. Saat semula shot dilakukan oleh tim Zombie. Komunikasi dari tim Zombie. Biarkan saja tentunya. Walaupun yang dibangun meninggalkan lapangan. Poin kembali tentunya untuk tim Pandawa. 10-9 selamat tinggal tentunya untuk tim Zombie. Satu angka dan tertinggal. Cukup kecil maksudnya. Tipu daya cukup baik dari ketahuan Zombie. Sehingga bisa menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Terus ke sana. Angkat dari tim Zombie. Bola tidak jadi apa yang terjadi. Mereka masih dilakukan oleh Zombie. Angkat dari sekarang. Penempatan bola yang manis. Apa yang terjadi? Satu bola pun cuma yang gagal dipukul oleh tim Pandawa. Poin kembali dilakukan oleh tim Zombie. Shot dilakukan oleh tim Zombie. Masih Pandawa. Pendek sangat keras dan menoki dan tidak dapat dipertahankan oleh tim Zombie. Poin kembali berimbang menjadi 11-11. Shot dilakukan oleh tim Zombie. Timang-timang bola. Lambung tinggi bola ke atas. Pukulan yang dilakukan oleh tim Zombie dapat dipendung. Sangat kekuatan manis. Angkat dari sedar. Pukulan 3 meter tim Pandawa. Zombie menerima. Ada pukulan 3 meter. Keluar bola. Baik sekali harapan dari Profesor 12 ini terbentuk namun melebar meninggalkan lapangan sehingga 12-13 itu jauh ke tim Zombie. Terasa tak bola akan berubah tembak kembali namun masih bisa disempurnakan kali ini tim Zombie yang terjadi apel saja miskomunikasi gagal saudara hadirin sekalian ya. Bola mengatakan demikian jadi 14-12 selamat tinggal di si Tepik Zul, timak-timak di sana, terus pakai bola, terima sang kapten, akan kecil di sana, gagalkan kembali saudara hadirin sekalian, pukulan dari 0-12 ini, kurang anggura tentunya, 15-12, berundukan sebentar, 0-5 gagal saudara hadirin sekalian, jam set yang kurang bagus, mengakibatkan tentunya 13-15, timak-timak di Zul. Terima pemain belakang dari Tepik Solo Pandawa. Angkat tinggi maksudnya curi kecil di budaya masih bisa disempurnakan. Baik ketek 3 meter. Yang kedua akan aman jauh-jauh untuk bertanding. Matang selatannya bola. Mati di Zobi menghasil bola kali ini. Dorong saja ke belakang. Terima pemain belakang Pandawa. Terima kecil maksudnya. Terima kasih. Namun berlokin cukup rata kali ini. Bahasa pihak mereka dari belakang. Waktu sekali Pandawa terbang. Anak bola keluar 17-13 kedudukan sementara
Tapi waktu mau bisa tidak sedang terjadi bola terima pemain belakang dari Cobi dia akan kena terus bisa dikembalikan dengan baik kali ini belakang seperti itu. Tentunya kali ini apa yang terjadi curi kecil tipu daya masih bisa disebut dengan baik namun gagal saudara adik sekalian selamat tinggal tentunya tim Zoki 19-13 masih terpaksa tanya bola dan belakang namun didorong saja kali ini pasang dari tepik Soekarno curi kecil dorong-dorong apa yang terjadi hampir saja menjegol dan namun masih bisa sempurna kembali keluar saudara hadir sekali yang antaman 3 meter dari belakang Pandawa tidak poin untuk Joki terasa kerja bola kali ini malas dari tepi seluruh dorong saja bergulir di atas net tentunya akan nomor 07 dan 3 meter bagus sekali seperti sutri ternyata pemain belakang dari tim Joki 20-14 terasa tanya bola terima terima tim Zopi akhir saja kurang akurat kali ini bahas dari kebis namun dicuruh saja sempurna sekali menambah mudi-mudi poin tentunya untuk kenangan Pandawa 21-14 Tidak terjadi pola pentas saja. Keluar demikian akhir dari pertandingan.